Selamat datang di channel Kaulio. Hari ini kita sedang berada di gedung B3S Jawa Timur. Ini kita ada pasang satu paket asli full KB. Mari kita cek dong. Nah, ini per gramnya mahal. Oil lebih dari 1 X. Ruangannya kedep, walaupun dia besar, panjang, tapi kalau udah ada peredam kayak gini, mantep dan hasilnya luar biasa mantep. Kita tes ya. Di ruang kontrol. Pak, siapa nih Pak namanya? Toto. Pak Toto. Iya. Yeah. Bagian operasional nih Pak. Iya. Yeah. Hasilnya gimana Pak? Bagus. Bagus tok ya. Iya. Yeah. Bagus sekali. Enak, renyah. Renyah dan ini kan mixer digital Pak. Dari analog ke digital, apa yang membuat Bapak kesulitan di awal? Ya, kalau analog kan tinggal muter-muter aja, tapi kalau ini kan ada kontrolnya. Jadi harus belajar lagi. Tapi enak dong digital. Enak digital ya. Jadi aslinya juga satu rangkaian gitu. Betul. Itu dia. Kita bahas untuk alat item apa saja yang ada di ruang kontrol ini. Yang pertama ini untuk manajemen kita pakai DSP 260 plus 2 input, 6 output, mic wireless dari Asley. Ini isi 4 Asley CT14 ya, 4 channel, dan power kita cukup menggunakan 1 unit saja. Ini buat speaker 2x15 dan ini buat sub 118 ya. Mixer kita pakai DMX16 dari Asley, 16 channel input. Ini sudah digital dan pastinya delay-delaynya bisa diatur dari sini dan juga dari sini ya. Hasilnya memuaskan sekali. Saya juga suka, makanya saya kesini. Karena dengar ruangannya adakah peredam. Nah, sebagus apa sih peredamnya? Ternyata loh bagus pol untuk hasil peredamnya. Ini jelas sampai ke belakang. Ini kita di panggung, speaker kiri kanan. Ini karena nantinya mobile ya, jadi nggak dipermanenin, kabelnya masih diblewerin. Speaker 215 RXP. Kemudian subwoofer RXP 118. Dua-dua aja cukup untuk ruangan 30-28 tinggi 8 meter. Hasilnya mari kita setting. Thank you.
super strong, awful, kaha, AUD, super light, cool, and down, down, Fitura, DT, beyond, AM, gone. Bagaimana Pak? Sip lah. Ya, ting. Pak. Nama siapa Pak? Saya Bayu. Pak Bayu. Iya. Master Pak ya. Master yang apa tuh Pak di? Ya, ya Bayu aja lah. Ini saya mau tanya Pak, ini kan udah kita setting suaranya. Hasilnya to the point. To the point itu ya jawab mantap dulu. Lah. Mantap tok deh Pak. Iya betul, mantap betul. Artinya mantap itu ya sesuai dengan apa ya? Kondisi gedungnya dengan apa ya untuk pemakainya juga pas seperti itu. Suaranya dan juga bersih. Bersih, kecil pun tadi juga masih jernih juga gitu. Enggak campur baur gitu. Oke, Pak. Ini kan udah selesai semua. Hasilnya juga oke. Terima kasih yang sudah percaya di KH Audio, Pak. Mungkin ada saran-saran buat ke depannya customer saya, Pak. Ya, kita kan semoga kerjasama ini tidak sampai di sinilah, berlanjut ya. Berlanjut. Pasti. Ya, kami juga masih punya ruangan banyak yang perlu dibenahi. Siap. Tentunya dengan kerjasama. Dan kami ini kan yayasan sosial. Siap. Hasil dari gedung ini untuk kegiatan sosial. Oke. Siap. Jadi kedepannya pasti berlanjut, continue terus Pak ya. Iya. Dan saya berharap ini tetap tetap bertahan. Kalau rusak kontak aja. Oh iya, terima kasih. Beli lagi maksudnya. Oh iya, enggak apa-apa. Loh, kami itu panjang itu wajar, enggak apa-apa. Oh, gitu. Orang-orang sosial kan gitu. Enggak. Iya, kami enggak. Kalau ada CSR itu. CSR? Iya. Itu kalau kita bosnya yang ada di SL ini memberikan CSR, kami bisa menerima untuk menyalurkan aja. Oh nanti gini, Desember kami punya HDI. HDI itu Hari Disabilitas Internasional. Ya. Oh. Ya. Itu harinya anak-anak disabilitas, orang-orang disabilitas. Nah, ini bantuannya ini. Oh gitu ya. Nanti barangkali AHA bisa mengajari apa atau mengajarkan latihan untuk operator. Pada orang-orang disabilitas. Mudah-mudahan. Itu bisa tepatnya di sini, bersama dengan kami di sini. Baik. Istilah saya itu memberikan satu pelatihan vokasional. Oke. Keterampilan itu. Keterampilan. Siap. Itu vokasional. Vokasional. Ya, yang dibutuhkan. Bahasa yang mendalami banget, Rek. Iki lho, Rek. Iya, makane ta. Ojo lali nang KH Audio. Oke. Okay. Terima kasih. Mungkin saya tutup kali, Pak ya. Yeah, kepanjangan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Akhirnya saya KH Audio dan Pak siapa? Bayu Setiono. Profesor Sunario. Oke. Okay. Memberikan banyak-banyak terima kasih ya, dan ini kita murni tidak ada yang briefing dulu dan kita apa adanya. Pak Profesor juga udah bilang oke, hasilnya cukup memuaskan dan sesuai fungsi Pak ya. Betul ya, ya Pak? Betul. Kita janji. Baik, teman-teman yang sudah menonton video ini, thanks for watching Pak. Gini dong Pak, Audio mantap gitu. Mantap lah.